langsung tsunami. Ada sekitar 45 kakak yang rumahnya betul-betul habis tersapu oleh tsunami. Dan ada 2 korban jiwa, 1 anak balita dan yang keduanya usia 2 tahun. Itu menurut penuturan Pak RT yang tadi baru saja kita kunjungi bersilaturahim, kemudian menyerahkan bantuan dari tabungan anak-anak yang insyaallah akan menjadi pramuka teladan, siaga teladan, dan menyerahkan bantuan dari pengumpulan anak Sekolah Harapan untuk bantuan bencana gempa Banten. Motor boom yang hancur tersapu oleh tsunami Banten.